Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan cara bagaimana kita bisa menangkap siaran satelit parabola, terutama untuk channel Piala Dunia 2018 ya. Seperti kita tahu, jika mempergunakan parabola maka channel Piala Dunia tidak bisa kita dapatkan kecuali kita mengubah arahnya. Nah, di sini saya akan menggunakan parabola mini ya. Parabola di sini bekas Pay TV. Nah, namun kalian sebelumnya harus mengganti LNB-nya menjadi LNB C-band. LNB C-band ini biasanya bekas Dish Telkom Vision ya ataupun Transvision. Nah, ini dia untuk penampakan LNB-nya ya, posisinya. Untuk kedalaman LNB di CSR atau Konica Skala Ring itu berada di kedalaman 40. Nah, lalu untuk arah dari dish ialah ke arah timur. Lalu untuk titik 0 LNB berada di jarum jam di angka 12. Nah, ketika sudah terpasang, inilah posisi dari Intelsat 19 yang menyiarkan Piala Dunia secara gratis di channel EMTV. Sudah kita dapatkan untuk channelnya, dan inilah penampakan dari channelnya. Transponder yang kita gunakan ialah 3805, polarisasi vertika dan simbol rednya 3960. Saya mendapatkan intensitas sinyal sebesar 94% dan kualitasnya sebesar 42%. Itu sudah sangat bagus sekali ya. Daripada kalian melakukan streaming untuk menonton Piala Dunia, lebih baik kalian manfaatkan parabola bekas. Jika kalian mempunyai parabola bekas ataupun jika beli, itu harganya sangat murah ya. Berani sekali daripada kita berlangganan Pay TV yang harganya lumayan mahal, bisa jutaan. Namun dengan memanfaatkan parabola bekas, kita sudah bisa menyaksikan siaran Piala Dunia secara gratis. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komentar, like, dan subscribe supaya channel kita ini lebih berjaya lagi untuk selama-lamanya. Terima kasih dan sampai jumpa.